Pagi ini saya sedang mencoba berkeliling di Kebun Cibodas, ingin menikmati suasana pagi yang cerah dan ingin tahu gimana sih suasananya di pagi hari ini. Ini jalanan menuju ke area Air Terjun Sepoko dan Taman Sakura. Jalannya sedikit menurun. Ini pemirsa, kondisinya seperti ini. Nah, ini lokasi Taman Sakura. Yang sakuranya belum waktunya berbunga. Sebenarnya di Kebun Cibodas ini bisa berbunga 2 kali dalam setahun, tapi bulan ini bukan musimnya berbunga. Nah, ini ada jalan air. Kita akan melintasi jalan air. Nah, itu lokasi air terjunnya di sebelah kanan. Bisa kita dulu. Nah, itu. Ini namanya Air Terjun Cibogo. Lumayan cukup tinggi dan airnya juga cukup deras. Banyak sekali yang berkunjung ke daerah ini karena ini bagian dari tujuan orang-orang datang ke Cibogo, salah satunya ke air terjun ini. Di Cibogo sendiri ada 2 air terjun. Ada yang lebih tinggi lagi, Air Terjun Cibogo. Baik, kita lanjut perjalanannya. Ini menanjakan, mulai menanjak. Luas Kebun Cibodas sendiri ada 85 hektar, kurang lebih 85 hektar. Hampir 30% area luas kebunnya adalah hutan. Nah, ini lokasi Taman Liana. Di Taman Liana itu tempat di mana koleksi-koleksi tanaman yang punya karakteristiknya itu memanjat ya. Memanjat, jadi tanaman-tanaman memanjat, jadi istilahnya liana. Kemudian di sebelah kirinya ini ada tanaman obat, lokasi tanaman obat. Ini seperti tanaman obat, nanti kita yang harus ke sana. Ya, seperti tanaman obat. Lanjut. Nah, ini menarik juga, di sini ada beberapa koleksi tanaman eukaliptus atau kayu putih. Ini menarik sebenarnya, karena tanaman eukaliptus sendiri kan boleh dikatakan banyakannya ya sekitar Australia, ya, mungkin native juga dari sana, dari Australia. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau sebelah kiri ini area apa namanya, kita ke pegunungan daerah puncak. Ya, baik, kita lanjut ya. Nah, ini kan ke bawah dulu gitu ya. Tidak, nanti deh. Kasih dulu atas. Nah, kalau di
daerah ini sebenarnya lebih dekat ke arah jalan KRT Bunjismun. Ini suasananya seperti di daerah empat musim ya. Lihat di kanan kiri banyak monyet yang sedang bergelantungan. Ya, kita lanjut saja. Ya, jadi ada monyet-monyet lagi gendong anaknya. Lagi gendong anaknya. Dia ya banyak monyet yang wah yang musim beranak kayaknya ya. Baik, kita lanjut. Ini suasananya, lihat kanan kiri ada tanaman araucaria, di jalanannya berbatu. Kalau di sini sebutnya jalanan hijau. Nah, ini di atas itu ada tanaman atau ada pohon Castanopsis argentea atau istilah di sini sebutnya saninten. Jadi buahnya itu, aduh saya nggak barusan nggak lihat dulu apa namanya pohonnya ya. Oh iya, ini ada di atas. Kita coba. Oke, lihat ke atas. Ya. Oke, kita coba berhenti dulu sebentar. Kita lihat-lihat area kolam besar. Ini lokasi area kolam besar ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah pernah ke Cibodas, saya yakin sudah hafal betul daerah ini ya. Nah, ini kalau lihat dari kejauhan, ayo kita mendekat dulu aja ya. Kita mendekat. Nah, ini termasuk juga lokasi favorit bagi wisatawan yang datang ke Cibodas, karena suasana yang sangat asri dengan air yang bening, dingin gitu ya. Suasananya sangat nyaman sekali. Ini nih. Baik ya, kita lihat tuh. Sangat nyaman sekali tuh air terjunnya. Air mancurnya. Tuh ada pelanginya juga ya. Kalau di pagi hari seperti ini dengan air yang memancar, sinar matahari yang terik, yang terang, kemudian juga memancarkan cahaya ke pantulan air, pusatan air ini memantulkan warna pelangi. Nah, ini lokasinya. Ya, kalau kurang jelas ya kasih ya. Nah, gitu. Langit pun biru, suasananya sangat asri dan ya nyaman lah gitu. Oke, ini di sebelah kiri, sebelah depan saya ada hutan. Ini hutan termasuk juga bagian dari lokasi kebun raya. Biasanya hutan ini sebagai tempat untuk penelitian, juga untuk pendidikan lingkungan nih buat adik-adik biasanya. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, mudah-mudahan nih gambarnya bagus. Baik, kita lanjut. Kita menuju ke arah Wisma Tamu dan Wisma Tamu nanti berakhir di kantor ya. Apa namanya? Lokasi Jalan Araucaria Avenue. Ya. Orang bilang Araucaria Avenue. Araucaria ini mempunyai daun ya berduri ya, daunnya berduri. Kemudian batang-batang pohon tinggi besar-besar ya. Wah, lihat. Besar kan? Ini usianya sudah lumayan tua. Ya. Bahkan yang tumbang pun, yang waktu itu tumbang itu 1866. Berarti sudah tua ya. Ditanam. Oke. Sampai di area guest house ya. Ada dua wisma, ada dua guest house, namanya Wedding Miller dan Sakura. Kita lanjut aja. Baik. Ini di depan kita ini ada Palasi Tekad ya. Kemudian juga ada paku-pakuan juga.
Jadi kalau senang melihat koleksi paku-pakuan bisa. Oke, terus sendiri ya. Nah itu dia tuh sendiri. Nah ini pasti tanaman paku-pakuan. Baik. Di sini yang seareal dengan tanaman paku-pakuan ini ada koleksi tanaman bunga bangkai. Kemudian juga ada koleksi tanaman lumut. Bisa ke sana karena kamu langsung mengambil jalan lintas ke arah hutan. Dari hutan ini jalan lintas menuju ke kantor. Oh, sejuk banget. Suasananya sangat sejuk, asri. Nah, ini sayang kalau teman-teman nggak apa namanya atau yang belum pernah main ke kebun raya Cibeta. Sempatkan ya main ya, karena di sini kalian bisa dapat oksigen sebanyak mungkin. Dapat oksigen sebanyak mungkin. Kalau teman-teman yang lokasinya ada di kota-kota besar kan mungkin cadangan oksigennya nggak terlalu banyak. Jadi kalau main ke kebun raya Cibodas jelas oksigennya sangat banyak. Nah, ini bagus ya buat kesehatan kita. Ini jalannya agak menurun. Oke. Okay. Jalanannya agak menurun. Pintu gerbang ke wilayah. Ya, ini tadi kita ke dokter Batu Luwak. Ini pintu gerbangnya.